Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita, masih melimpahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang berjudul Puasa Wajib. Puasa Wajib adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, yang merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa Wajib ini mulai diperintahkan mulai tahun kedua Hijrah, yaitu setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hukum Puasa Wajib ini adalah fardhu ain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan ini tidak hanya tenang lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan hawa nafsu serta menjauhi larangan-larangannya dan menjalankan perintah-perintahnya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Serta tifimu rahimahullah. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan? Karena pahala orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dapat membakar dosa-dosanya. Seperti sabda Rasul, Man soma Ramadana imanan wahtisaban wufirolahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh, beriman, dan ikhlas karena Allah semata, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang dahulu. Lalu ada 5 golongan manusia dalam bulan Ramadan. Yang pertama ialah golongan yang merindukan Ramadan. Di dalam golongan yang pertama ini, ia akan mendapat banyak kebaikan. Lalu yang kedua, ia tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Dan di dalam golongan ini, ia adalah golongan yang paling buruk. Lalu yang ketiga, ia hanya menganggap bahwa puasa ini hanya menahan lapar dan dahaga saja. Dan dalam golongan ini, mungkin pahalanya akan berkurang bahkan hilang. Yang keempat, ialah golongan yang menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang biasa saja. Dan di dalam golongan ini, ia sangat merugi. Karena di dalam bulan Ramadan, terdapat banyak kebaikan, banyak rahmat dari Allah. Lalu golongan yang kelima, ialah yang ia berubah alim saat Ramadan saja. Di dalam golongan yang kelima ini, ketika ia berubah alim saat Ramadan, ia sudah tertipu oleh syaitan. Adapun beberapa amalan yang bisa kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Yang pertama,
pastinya puasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah mewajibkan untuk orang-orang beriman agar berpuasa. Lalu yang kedua, kita membaca Al-Quran. Kita memahaminya, kita mentadabburnya, dan jika bisa, kita mengamalkan isi-isinya. Lalu yang ketiga, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Yang keempat, ialah kita memperbanyak sedekah. Kenapa kita harus memperbanyak sedekah? Ada salah seorang yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, manakah sedekah yang paling afdal?" Lalu Rasul menjawab, "Sedekah pada bulan Ramadan." Karena itulah kita harus memperbanyak sedekah kita pada bulan Ramadan. Lalu yang kelima adalah salat tarawih. Hukum salat tarawih di sini ialah sunnah muakkad, penting bagi laki-laki dan perempuan. Salat tarawih boleh saja dikerjakan sendiri-sendiri, tapi alangkah baiknya jika kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kultum kali ini, yang pertama, ibadah pada bulan Ramadan ini akan tetap kita laksanakan walau dalam keadaan wabah seperti sekarang ini. Karena wabah bukanlah suatu penghalang bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Dan di bulan yang penuh rahmat ini, alangkah baiknya jika kita banyak berdoa kepada Allah agar wabah ini cepat berakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.